Pemirsa, tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan menjadi kegiatan yang kerap dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya mendatangkan rezeki bagi sebagian orang, terutama pedagang kembang di pasar dan di sekitar tempat pemakaman umum. Seperti yang terlihat di Pasar Umum Pancor berikut ini. Memasuki H-1 Ramadan tahun ini, pedagang kembang di Pasar Pancor mendapatkan rezeki yang berlimpah. Banyaknya para pembeli yang membeli bunga tabur berdampak terhadap peningkatan keuntungan bagi pedagang bunga. Salah satu pedagang bunga di Pasar Pancor, Pajriah, mengaku penjualan bunga jelang Ramadan tahun ini meningkat pesat. Sebelumnya, ia hanya mendapatkan keuntungan Rp40.000 per hari, kini meningkat hingga tembus Rp200.000. Kondisi ini diakuinya terjadi pada hari-hari tertentu seperti menjelang puasa Ramadan. Meski peningkatan penghasilan ini tidak rutin didapatkan, namun ia bersyukur karena hal ini mampu menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bunga tabur ini dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Tergantung dari jenis dan jumlah bunga yang dipesan pembeli. Ramai nggak? Ya kalau Ramadan itu aja dapat kita 200 lah. Sampai 200 ribu Bu ya? Ya. Kalau sebelumnya berapa Bu keuntungannya? Kalau sebelumnya itu 40. 40 sedikit 50, ya? 50 ya. Kalau sekarang ramai berarti Bu ya? Iya, dapat kita 45 kilo. Kalau hari ini, kalau Ramadan itu ya dapatlah 200-an. Tiap hari Bu jualan gini? Iya, tiap hari. Tidak ada lain ini. Ini aja jalan kita menjaringkan anak sekolah biaya. Sementara, menurut salah satu pembeli, di lokasi tersebut mengaku bersyukur karena mudah mendapatkan bunga di pasar tradisional. Dirinya membeli bunga tabur ketika ada kegiatan tertentu seperti ziarah makam. Ia berharap keuntungan yang didapatkan pedagang bunga menjelang Ramadan meningkatkan perekonomian pedagang. Kalau ada keperluan mendadak ke sini aja kita beli. Kalau sekarang kepentingannya untuk apa Bu nih belinya? Untuk ziarah kubur. Oh, ziarah kubur ya? Iya, ke kuburan orang tua. Beli berapa nih Bu? Ini 5.000. Oh, 5.000? Iya. Tapi bisa beli meski enggak 5.000 juga Bu? Iya, enggak. Mesti standarnya 2.000 lah Kak. 2.000 ke atas kita beli. Zulfikri, Selaparang TV, melaporkan.